Sahabat, pada laman situs rumah123.com pernah memaparkan dengan adanya kisah mistis tersebut menjadikan bermunculan cerita-cerita sekelompok makhluk astral yang tinggal di sebuah rumah mewah dekat jembatan Ancol tersebut yang berada di kawasan Jakarta Utara. Bahkan, pernah sempat diangkat ke serial layar kaca televisi tahun 90-an dan 2000-an. Kemudian, pada tahun 2019 yang lalu terdapat film layar lebar dengan judul serupa. Sahabat, terdapat sebuah penjelasan yang berbeda dari laman situs republika.co.id mengenai sejarah jembatan ini. Kisah Simanis Jembatan Ancol yang dikenal luas oleh masyarakat berkat sebuah film dan sinetron, Simanis digambarkan sebagai seorang hantu gentayangan yang kerap mengganggu pengguna jalan dan warga Jakarta yang sedang melintas atau berlibur di Ancol. Jainuddin HM dalam buku Kisah-Kisah Edan seputar Jakarta tempo dulu merawikan jembatan Ancol sudah ada sejak zaman Belanda, tepatnya abad ke-19. Saat itu keadaan di sana memang sangat sepi, ketika malam hari sangat gelap karena belum ada penerangan. Ancol juga dulu dikenal sebagai sarang monyet. Saking sepinya tempat tersebut, Ancol dimanfaatkan oleh orang zaman dulu untuk berbuat mesum. Hingga almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ menyindir, monyet-monyet di Ancol sekarang bukan lagi perwujudan hewan, tetapi manusia.
narasi manis jembatan Ancol menjadi urban legend setelah banyaknya pemberitaan tentang kecelakaan lalu lintas di Ancol. Seperti diberitakan surat kabar pada zaman tahun 50-an sampai sekarang, sejumlah kecelakaan di sekitar jembatan Ancol memakan korban jiwa dan dipercaya karena campur tangan hantu si manis. Sahabat, itulah sekilas cerita mistis dari jembatan Ancol. Percaya atau tidak, Anda tak wajib meyakininya. Sahabat.